bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita Tadarus An-Nafisah fi Bayani Mutamimah Al-Rajuniyah Al-Budmar Ar-Rajuniyah, pembahasan tentang istidhamiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah fasl Al-Budmar Ar-Rajuniyah ismani lima mutiara tak terdiri kahana, awwahin takanta, awwahin takwa. Mutmaatan dunia adalah wasim yang dibentuk untuk menunjuk kata dari pertama seperti anak saya atau kata ganti orang berbuat seperti anda, engkau, atau katakan di orang ketiga seperti gua. Wajah simpilan seperti dua baris. Domir kafargi menjadi dua, domir mustatir dan domir baris. Falustatir wa la yaqulu mustatiru
illa dhamir wa'in imma fa'iyan lana ibal fa'in. Dhamir mustatir itu mesti maharafah, karena kalau enggak jadi fa'in ya jadi fa'in. Semua dhamir mustatir mesti maharafah, enggak ada yang maharasot, apalagi maharaja ya. Kalau enggak jadi fa'in ya jadi والباعث ما له صورة في اللفظ. Yang kedua, dhamir ba'ith ialah dhamir yang memiliki bentuk lafaz tertentu. Wa yanqasimu ila mutasil wa munfasil. Dhamir ba'ith terbagi menjadi mutasil dan munfasil. Fal mutasil wal ladzina iftatahu bihi nutqu wa la yaqu'u ba'da illa kata kumtu wa kafi akramat. Dhamir mutasil ialah dhamir yang tidak bisa untuk membuka ucapan atau mengawali ucapan, juga tidak bisa terletak setelah hilang, seperti tak pada lafaz kumtu, tak bisa tu koma dan kaf pada lafaz akramat. Boleh ka akrama. Wal mufassir wa ma'iftatahu bihi nutqu wa yaqu'u ba'da illa. Nahnu an taqula anna mu'min ma qama illa an. Sedangkan mufassir ialah dhamir yang bisa dipakai untuk mengawali ucapan dan bisa terletak setelah hilang, seperti kau katakan ana mu'min, ana. Wa ma qama illa ana, ana terletak setelah itu. Wa yanqasimu ila al-muttasil ala al-marfu' wa mansub wa majrur. Dhamir mutasil ada yang dhamir mutasil maharafah, mahal nasab dan mahal jar. Fal marfu nahu daratu wa daratna wa darata wa darati wa daratuma wa daratum wa daratunna wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. Wal mansub nahu akramani akramana wa akramat wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramahu wa akramaha wal majrur kal mansub yang mahal jar seperti mahal nasab illa annahu idza dakhala alaihi amil jar tamal yasbi, hanya saja ambilnya ambil jar yang membedakannya. Nahu ma'rabi wa ma'rabina di dina jika ikum yang bihi ila akhirhi seterusnya. Wa yanqasimul mufassir ila marfu' wa mansub. Untuk dhamir mufassir terbagi menjadi dhamir mufassir maharafah dan maharasah. Dan marfu' isnata asrata kalimatan, yang maharafah ada 12 kalimat. Wa ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa hum wa hum wa hunna. Fa kullu wahid min hadhihi dhamir, semua dhamir ini idza waqa'a fi tidakil kalam fa huwa mubtada, jika terletak di awal kalam maka menjadi mubtada. Dhamir mutasil maharafah kalau terletak di awal kalam menjadi mubtada. Nahnu wa ana rabbukum wa nahnu warithun wa anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana, nahnu, anta, huwa dalam ayat-ayat ini menjadi mubtada. Wal mansub itsnata asrata kalimatan, dhamir mutasil mahal nasab ada 12 kalimat. Wa iyyaya wa iyyana wa iyyati wa iyyaka wa iyyati wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyaka
Fahadi domir latakun illa makhulani domir tak mumfasil mahal nasab selalu menjadi makhulbi nakhul iya danak iya kutan iya kudun iya kan iya kutan ayat-ayat tersebut menjadi makhulbi mata angkana ayyut tabi domiri mutasilan falai juzu ayyut tabi mufasilan selama bisa menggunakan domir mutasil maka tidak boleh menggunakan domir mufasil yang separah. Tapi kalau kita masih bisa menggunakan domir mutasil maka tidak boleh menggunakan domir mufasil yang separah namanya. Falai yubarti kuntu koma kurang titik kuntu pakai domir mutasil gak boleh koma anan walaupun maknanya sama tapi koma anan gak boleh dipakai. Kenapa? Masih memungkinkan menggunakan domir mutasil kuntu walafi akramata akrama iyaka di akramata pakai domir mutasil gak boleh akrama iyaka walaupun maknanya sama. Kenapa? Masih memungkinkan menggunakan domir mutasil illa nahnu salnihi ini selamnya disukur salnihi wa kuntu kecuali dalam contoh salnihi dan kuntu fayjuz al-fasl aida boleh pakai domir mufasil juga nahnu salnihi yahu wa kuntu iyahu wa alfan dhamir kulluha mabniyah la yaqulu fiha al-a' semua lafaz dhamir mabni tidak nampak pada i'rab. Baik, pembahasan tentang dhamir fihi masalah. Pembahasan tentang dhamir ada beberapa permasalahan yang akan kita belajar. Al-mas'alatu ula ad-dhamir wa ismun lima hudiya min tawallin ta'ana aw li muqaddar ta'anta aw li ghaibin ta'wa aw li muqaddar ta'ata wa li ghaibin ukhra wa li alif wal waw wan nun nahnu quma wa qama wa qumu wa qamu wa qumna wa yaqumna. Ini definisi yang lengkap ya. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah isim yang dibentuk untuk menunjuk kata ganti orang pertama seperti anak atau kata ganti orang kedua seperti anta atau kata ganti orang ketiga seperti gua atau terkadang dipakai untuk kata ganti orang kedua dan terkadang untuk kata ganti orang ketiga. Lafaznya sama, tapi terkadang dipakai untuk kata ganti orang kedua, terkadang untuk orang ketiga. Yakni alif, wawu dan nun. Maksudnya alif, alif dhamir, alif mutanna, wawu jamak, ya, nun jamak. Ini terkadang dipakai untuk orang kedua, terkadang dipakai untuk kata ganti orang ketiga. Alif waw apa bukan itu? Contoh kuma wahai kalian berdua berdirilah kata ganti orang kapan? Kedua alif mutanna. Koma mereka berdua berdiri kata ganti orang ketiga sama-sama alif ya kan? Nah. Kumu wahai kalian semua laki-laki berdirilah wawul jamaah kata ganti orang kedua mukhatab. Kamu mereka semua laki-laki telah berdiri wawul jamaah kata ganti orang ketiga sama-sama wawunya. Kumna wahai para wanita berdirilah
ini nun jamak nuniswa ya, tomin katakan di orang kedua. Yakumna, mereka orang-orang perempuan pada berdiri, katakan di orang ketiga. Jadi kalau ditanya, sebutkan dhamir yang terkadang berfungsi sebagai kata ganti orang kedua dan terkadang sebagai kata ganti orang ketiga. Jawabannya ialah alif, wawu. Ya, jelas. Jadi definisi dhamir ya isim yang dibentuk untuk menunjuk kata ganti orang pertama seperti anak, kata ganti orang kedua seperti harta, kata ganti orang yang ketiga seperti buah, dan terkadang untuk orang kedua, terkadang untuk orang ketiga. Yang ada tiga jenis dhamir, alif mutsanna, wawu jamak, dan nun jamak. Nah, al-mas'alatu atsaniyah ad-dhamir awil mudmar min tasmiyat al-basriyyin wa yusammi al-kufiyyun al-inayah wal-qanna. Ini ternyata istilah dhamir atau mudmar itu istilah ahli nahwu bas, isim dhamir atau isim mudmar itu istilah ahli nahwu bas. Alinah kufan istilahnya ialah kinayah atau kana. Ya, jadi ana kata alinah kufan itu kinayah atau kana. Alinah kufasa ad-dhamir atau mudbar. Nah, ini yang populer istilahnya alinah kufasa yang dipakai ya dalam kitab-kitab nahwu yang ada. Lebih banyak menggunakan istilah al-mudmar atau al-dhamir. Al-mas'alah tsalitsah yang qasimu dhamir ila mustatir wa baris. Dhamir terbagi menjadi dhamir mustatir dan dhamir baris. Kabarnya dhamir mustatir, dhamir baris. Fal mustatir ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dhamir mustatir ya dhamir yang tidak memiliki bentuk lafaz tertentu. Dikirakan saja ya, tidak punya lafaz tertentu. Wal baris ma lahu suratun fil lafzi. Sedangkan dhamir baris, dhamir yang memiliki bentuk lafaz wa ta alif wa nun, nah itu jelas ada bentuknya ya. Kalau yang mustatir tadi enggak ada bentuknya, hanya dikira-kirakan saja, dikira-kirakan dengan anta, dikira-kirakan dengan huwa, dikira-kirakan dengan ia, istilahnya dikira-kira. Nah, al-mas'alatu aqabiyah yang qasim al-mustatir ila isma'i, mustatirin wujuban wa mustatirin jawazan. Yang mustatir apa yang menjadi dua, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Ditomir mustatir haris, mustatir apa yang dua, jawazan wujuban. Mustatir wujuban wa ma'ala yahillu dhamir mahallahu. Definisinya ya, mustatir wujuban ialah dhamir mustatir yang tidak bisa diganti posisinya oleh isim dhamir. Di dhamir mustatir kan jadi fa'il atau jadi na'ibul fa'il ya kan. Itu fa'il dan na'ibul fa'il yang selalu berbentuk dhamir mustatir, enggak bisa kemudian diganti dengan isim dhamir. Enggak bisa.
posisinya digeser sama isim dhamir supaya isim dhamirnya yang jadi fa'il jadi fa'il tak bisa, tetap dipertahankan yang jadi fa'il atau yang fa'il dhamir mustatir. Itu cirinya, wujuban ya dhamir mustatir yang posisinya tidak bisa digeser oleh isim dhamir. Jadi kum yang jadi fa'il dhamir mustatir wujuban ya, takdirnya lah anta. Enggak bisa kemudian Muhammadun dimasukkan situ ya. Ganti dhamir mustatir. Tetap kum. Mustatir jawazan wa ma yaqinu dhahiru mahallahu. Sebaliknya dhamir mustatir jawazan itu dhamir mustatir yang posisinya bisa diganti oleh isim dhamir. Di qoma itu mustatir jawazan. Takdirnya apa? Buat ya. Jadi fa'il. Seandainya dikasih isim dhamir itu bisa. Qoma Zaidun yang jadi fa'il Zaidun sudah tidak ada dhamirnya lagi. Buahnya itu sudah hilang. Ganti Zaidun. Maka sifat dhamir mustatir semacam ini namanya jawazan. Awas, ini yang sering salah. Seringnya itu definisi dhamir mustatir wujuban ialah dhamir yang wajib disembunyikan. Kalau yang mustatir jawazan boleh nampak, boleh disembunyikan. Definisi yang kurang tepat. Dhamir mustatir wujuban ialah dhamir mustatir yang posisinya tidak bisa digeser oleh isim dhamir. Al-yahidun dhamir mahalla. Dhamir mustatir jawazan, dhamir mustatir yang posisinya bisa digeser oleh isim dhamir. Ma yahidun dhamir mahalla. Falta inspirasi. Al-mas'alah tempat khamis. Ad-dhamir mustatir wujuban yaqa'u fil mawadhi al-atiyah. Di dhamir mustatir wujuban terletak pada tempat-tempat sebagai berikut. Di tempat-tempat yang dhamir mustatirnya sifatnya wujuban. Al-awwal fi fi'li amrul wahid al-mudzakkar. Pada fi'il amr mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad karena pelakunya satu, mudzakkar karena pelakunya laki-laki, mukhatab karena pelakunya kata ganti orang kedua ya. Nah, istahid ay anta. Istahid dan engkau wahai seorang laki-laki bersungguh-sungguh. Mana dhamir mustatirnya? Dikira-kirakan dengan anta. Ini sifatnya apa ini? Wujuban. Karena posisinya tidak bisa digeser oleh isim dhamir. Maksudnya fa'ilnya selalu berbentuk dhamir. Nah, as-sami fil mudhari al-maktub bi ta'il khitab al-wahid al-mudzakkar. Nah, taqum ay anta. Yang kedua pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta mufrad mudzakkar mukhatab. Nah, taqum, taqum di sini engkau seorang laki-laki berdiri. Takdirnya ialah anta. Tidak bisa digeser posisinya oleh isim dhamir ya. Tak bisa taqumu Zaidun. Tak bisa ya. Karena taqumu di sini yang adalah engkau seorang laki-laki. Nah, takdirnya ialah anta. Al-Thalis
fil mudari al mabdu' bi hamzatil mutaqallim nahwu afham ayan. Yang ketiga pada fil mudari yang diawali dengan hamzah mutaqallim, menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Afham, aku paham. Takdirnya ialah ana. Ini posisinya juga tak bisa diganti dengan simbolnya. Maka afham mendomir mustatir juga. Arabin fil mudari al mabdu' bin nun lil mutakallim ma'al ghair au lil mu'addim nafsahu. Nah, nakum ainan. Yang keempat pada fi'il mudhari yang diawali dengan nun mutakallim. Nun mutakallim itu fungsinya ma'al ghair, menunjukkan kita orang banyak, awli ma'adin nasib atau untuk yang membesarkan dirinya. Ini satu tapi pakai nahnu ya. Nakum kita berdiri aina. Nakum itu bisa kita orang banyak, berarti mutakallim ma'al ghoyir. Nakum bisa satu orang untuk membesarkan dirinya ya. Al-Hadim nafsa. Al-Khamis fi af'al istisna wa liyal khala wa ada wa hasya wa laysa wa la yakun. Pada fi'il istisna ini sebetulnya kalau tidak menjadi fi'il istisna ini mustatirnya jawazan. Khala ada hasya laysa la yakun. Tapi karena dia menjadi fi'il istisna, statusnya berubah menjadi wujuban. Ini perhatikan baik-baik. Dan ini kan dhamirnya mufrad mudzakkar ghaib. Ini mustatir jawazan seharusnya ya. Tapi berhubung ini dipakai untuk fi'il istisna, maka statusnya berubah menjadi wujuban. Kenapa? Karena enggak bisa diganti posisinya dengan isim dhamir saat itu, saat menjadi fi'il istisna. Qala ada khasa laisa la yaqul. As-sajis fi fi'il ta'ajjub yang benar pada fi'il ta'ajjub. Nah, ma ahsana Zaid, alangkah bagusnya Zaid. Ahsana ayat 2. Ahsana juga begitu. Asalnya mustatir jawazan karena mufrad mudzakkar ghaib huwa ya. Itu mustatir jawazan. Tapi kalau dipakai untuk ungkapan ta'ajjub menggunakan wazan ma'af ala, maka statusnya menjadi wujuban. Karena saat itu tidak boleh posisinya diganti dengan simbolnya di ma'asar zaidan dalam fi'il ta'ajjub, maka mustatirnya menjadi wujuban. As-sabi fi ismil fi'li ghairil ma'adhi pada isim fi'il selain fi'il isim fi'il ma'adhi. Isim fi'il itu ada tiga, ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Yang wujuban itu ya isim fi'il mudhari sama isim fi'il amr. Ufin ayin anan, sof ayin anan. Ufin menggerutu ya, aku menggerutu itu anan. Sah diamlah kamu ayat anta. Tapi kalau isim fi'il madhi maka jawazan. Contohnya hayhata syattana. Nah nanti akan terbahas sendiri dalam masalah isim fi'il. Isim fi'il itu
isim yang mengandung arti fi'il tetapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. Nah, yang termasuk mustatir jawazat ada pada isim fi'il selain isim fi'il madhi, berarti isim fi'il mudhari sama isim fi'il amr. Ada pun isim fi'il madhi mustatir jawazat. Nah, ini tujuh tempat di mana dhamirnya dianggap sebagai dhamir mustatir wujuban. Al-mas'alatu as-sadisah, ad-dhamir mustatir jawazat yaqa'u fil mawadhi al-atiyah. Ini dhamir mustatir jawazat terletak pada tempat-tempat sebagai berikut. Al-awwal fil mudhari al-mabdu bil ya, fil mudhari yang diawali dengan ya. Nahu yaqumu aywa mufrad mudzakkar dhaif. Yaqumu dia berdiri. Dhamir mustatir jawazat tadinya baik dua. Seandainya posisinya digeser oleh isim dhamir bisa. Yaqumu Zaidun. Zaidun jadi fa'il. Mana buahnya ilah ganti Zaid. Ya. Maka sifat semacam ini namanya mustatir jawazat. Astani fil mudhari al maktub bit ta al ghaibah. Awas. Fil mudhari yang diawali dengan ta mufrad muannats ghaibah itu dia bukan yang anta ya. Kalau yang anta tadi wujuban, kalau yang dia jawazat. Takumu maksudnya dia perempuan berdiri, yakni dia. Kalau diganti posisinya oleh isim dhamir bisa. Takumu Fatimatu, maka Fatimah menjadi apa yang fa'il. Mana dia yang hilang ganti isim dhamir ya. Nah, ingat tak ghaibah ya, bukan tak mukhatab. Kalau tak mukhatab wujuban ya, takumu yang artinya engkau atau anta wujuban. Tapi takumu yang maknanya iya jawazah, jangan sampai salah. Astaghis fil madhi al-ghaib, pada fil madhi mufrad mudzakkar al-ghaib. Nahu najah, najah dia hasil air buah. Seandainya diganti posisinya dengan isim dhamir bisa. Najah Zaidun, Zaidun jadi fa'il. Mana buahnya hilang. Nah, arabi fi ismil fi'il madhi, pada isim fi'il madhi. Contoh hayhat, hayhat yang katanya telajar air buah. Kalau isim fi'il mudhari, isim fi'il amar mustatir wujuban. Kalau isim fi'il madhi mustatir jawazah. Jadi dhamir dibagi dua, mustatir dhamir haris, mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazah. Yang wujuban 7 tempat, yang jawazah 4 tempat. Skemakan sendiri ya. Nah, kalian skemakan biar enak menghafal. Al-mas'alatu as-sabi'ah, ad-dhamir baris yang qasim ila muttasil wa mufassal. Dhamir baris terbagi menjadi muttasil dan mufassal. Nah, yang baris ya, ada mutasil, ada mufasil. Apa definisi mutasil? Fal mutasil walladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqau ba'da ilma. Dhamir mutasil itu definisinya jalan, dhamir yang tidak bisa
digunakan untuk mengawali ucapan dan tidak bisa terletak setelah tilawah. Nah, kuntu taknya itu dhamir mutasil. Fala yuqad qamatu wala yuqad ma qama illa tu. Gak boleh kamu bilang qamatu atau ma qama illa tu. Gak bisa. Harus kuntu. Ini mutasil. Al-mas'alatu ats-tsaminah yang qasimu al-mutasil ila marfu'i mahallan wa mansubin mahallan wa majrurin mahallan. Ini kenapa kok kita tambahi mahal karena mabni ya. Mabni itu mahal. Dhamir mutasil tak bagi tiga. Ada yang mahrafat, mahal nasab, mahal jar. Fal marfu mahallan kataba katabu katabata katabana katabta katabtuma katabtum katabti katabtuna katabtu katabna. Nah ini enggak ada kataba ya. Kalau di matan ada kataba ya. Ini katabanya tidak ada. Mengapa? Kataba masuk mustadiah jawazan. Kalau kita buka ada katabanya. Di mata ada kataba ya. Alasannya karena kataba itu masuk pada dhamir mustatir jawazan. Nah, tidak masuk pada dhamir baris muttasil marfu mahalla. Wal mansub mahallan nahum aqramahu aqramahuma aqramahum aqramaha aqramahunna aqramaka aqramahuma aqramakum aqramati aqramahunna aqramani aqramana hubumahum itu ya. Ini mutasir mahal nasab. Wal majur mahallan nahum bihi bihima bihim biha bihinna bika umatikum hiki bikurna bihina. Sama dengan domir mutasir mahal nasab, hanya saja terletak setelah apa ini? Huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Kitabuhu, kitabuhuma ya. Nah, jadi yang mutasir tadi baris mutasir, mutasir terpakaikan makfu mahalan, mansur mahalan, majrur mahalan. Al-mas'alatu atasi al-mufassil huwa ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqau ba'da illa. Al-mufassil ialah dhamir yang bisa dipakai untuk mengawali ucapan dan bisa terletak setelah illa. Nahu ana, contoh ana. Takun ana mukmin, pakai mengawali ucapan. Maqama illa ana, bisa terletak setelah illa. Wa yaqsimul mufassil ila marfu'i mahallan wa mansubin mahallan. Untuk yang mufassil hanya terbagi dua. Maharafa mahal nasab. Fal marfu mahallan nahu huwa huma hum hiya kunna anta antuma antum anti antuna ana ya. Semuanya kalau terletak di awal kalam menjadi mutasil. Wal mansub mahallan nahu iya hum hiya huma iya hum iya hiya kunna iya hiya huma iya hum iya hiya kunna iya ya iya. Semuanya selalu menjadi maful di. Jadi skemanya dhamir dibagi dua, mustatir baris. Mustatir dibagi dua, wujuban jawazan. Yang wujuban ada tujuh, yang jawazan ada empat. Dhamir baris dibagi dua, mutasil
muhasil, mutasil tak pakai tiga, makfuk mahalan, mansub mahalan, majrur mahalan. Muhasil dibagi dua, makfuk mahalan, mansub mahalan. Itu skema kalian, susun skemanya ya supaya hafal. Al-mas'alah atau al-asyah, masalah yang kesepuluh. Ini kaidah. Mata amkana ayyuta bidhamir al-muttasil fala yajuzu ayyuta bidhamir al-munfasil. Selama memungkinkan menggunakan dhamir mutasil, maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil yang setara. Fala yuqal fi kuntu qama'an wal fi aqramaka aqrama'iyya. Kuntu pakai dhamir mutasil, enggak boleh qama'ana. Tu diganti ana, enggak boleh. Walaupun maknanya sama. Aqramaka pakai kaf mutasil, enggak boleh aqrama'iyya diganti iya mutasil. Illa nahu salnihi wa kuntu, kecuali contoh salnihi dan kuntu. Fa yajuzu mufasil aidan nahu salnihi wa kuntu. Salni yajuzu bi dhammil ha, salnihu wa kasriha salnihi. Salnihi boleh, salnihu boleh. Taqala ta'ala wa ma ansanihu illa syaitan. Dia sanihi boleh, sanihu boleh. Kuntu dua ini domennya boleh pakai mutasil, boleh pakai mufasil. Boleh sanihi, boleh sanihiyahu. Boleh kuntuhu, boleh kuntuh iya. Al-mas'alatu al-hajiyat al-sah, masalah yang ke-11. Al-fardu ma'ir kulluha mabniya la yahrufiya. Semua lafaz dhamir, baik yang mustatir maupun yang dhafis, dengan semua rinciannya, semuanya mabni, tidak nampak ikhramnya. Allah Ta'ala. Ya semesta enggak ya. Dan nilai kalian itu sudah cukup itu apa? Pelajaran saya enggak ada yang itu. Ya semesta ya. Dah intihannya sudah ya. Nanti intihan lagi juru mutamimah ya. Biar tambah banyak nilai. Jadi nilai kalian yang saya tercatat itu ya masuk rapor ya. Menjadi lagi ya. Berapa kali intihan dunia itu masuk rapor ya, nanti mutamimah untuk rapor semester berikutnya ya. Nah, enak kan pokoknya di sini enak. Ikut gak semesteran, bagus nilainya itu aja gitu, ya. Gampang kan? Bahkan saya pernah tidak pakai imtihan. Ada angkatan yang saya ajar, mbak pakai imtihan karena terjepit waktunya ya, harus khatam. Terus bagaimana nilai rapotnya? Ya tak kasih sepantasnya saja. Ini kok wajahnya kok kelihatannya kok bisa 9. Ini kok lolak lolok 7 ya gitu. Oke. Sampai yang lain tadi. Bisa ya, namanya menilai dengan pandangan mata. Ya, nah, pernah seperti itu. Tapi enggak ada yang kasih yang jelek-jelek apa garis. Ya, kasih yang di atas standar ya. Nah, cuma
Ya, kalau yang tak bisa, tak bisa dengan sesuatu. Ya, nah, ini ya, pandangi wajahnya. Ya. Kalau ketika dia harus itu kasih tujuh. Tapi kalau begini, ini juga mustahil jawaban. Seandainya ganti posisinya dengan isim dhamir najahat Fatimatu, maka fa'ilnya Fatimah. Mana dia hilang? Nah, jajar saya satu jajar kemudian saya jawab kepada ini. Nah. Jadi tetap empat sampai firman alif, wawu, dan nun.